Assalamualaikum, selamat petang. Hai semua. Okey, sekarang ni PB Shah berada di Bemban Batu Gajah, dekat kawasan Perak. Okey, sekarang ni Shah datang kat sini untuk melawat site ini dan melihat apa progres yang sekarang ditapak. Jadi alhamdulillah untuk rumah ini dah hampir siap sepenuhnya, tinggal untuk pagar sahaja. Okey, pagar kemungkinan dalam minggu depan dah boleh start untuk progres untuk pagar lah. Jadi PB Shah nak tunjuk kat semua orang apa yang ada dalam kawasan rumah ini dan berapa saiz dia, kedudukan bilik dia semua PB Shah akan terangkan. Okey, sebelum tu PB Shah nak terangkan kat semua orang, untuk rumah ini keluasan dia adalah 40 kaki lebar dan panjang 60 kaki. Okey, yang berada di depan PB Shah sekarang ni adalah bahagian parking kereta dan juga beranda dia. Beranda dia tak tinggi, biasa sahaja, tapi dia nak buat beranda untuk minum kopi. Okey, sekarang ni PB Shah berada di sini bersama dengan tim PB lain dan juga supervisor site. Okey, dan untuk bahagian ini adalah bahagian bilik utama dan ini adalah bahagian living. Di rumah ni dipakaikan pintu security door. Jom PB Shah tunjuk kat semua orang apa yang ada dalam. Okey, untuk ini adalah bahagian living, iaitu ruang tamu disertakan sekali dengan dekor shilling. Okey, ruang tamu. Kita masuk sikit, kita jumpa kawasan family area. Ini adalah kawasan family area beliau. Dan ini juga adalah bilik utama. So, ini adalah bilik utama yang PB Shah tunjuk dekat luar tadi. Bilik utama dia disertakan dengan cornish. Makna kawasan lain ada cornish. Dalam bilik utama biasalah kita ada toilet. Ini adalah kawasan tandas lah. Okey. Selepas bahagian family area, ini adalah ruang makan, iaitu dining area dan juga dapur. So, dapur dengan dining area memang dekatlah. Dekat dapur, kita ada sertakan satu tandas dan pintu belakang pun kita pakai security door. Dan di hujung sana ada wash area. Maknanya untuk mesin basuh diletakkan kat situ lah. Ini bahagian dapur sinki dia. Dan sini adalah kawasan untuk letak peti ais apa semua. Okey, bila laluan di tepi sini adalah laluan bilik, di mana 5 bilik lagi diletakkan di kawasan ini adalah untuk privacy. Jadi ini adalah bilik nombor 2, bilik nombor 3, bilik nombor 4, nombor 5 dan 6. So ini adalah bilik air. Bilik air ni dikongsi bersama dengan 5 bilik. Jadi disebabkan owner ni banyak anak perempuan, jadi memang privacy sikit lah dia letak kat belakang. Okay, semua laluan-laluan dan juga dia punya shilling adakan serta cornish. So, sekiranya kalau ada sesiapa yang ingin bertanyakan berkenaan design dan pelan lantai untuk banglo ini, bolehlah contact saya di 0135655660 ataupun boleh je bertanya pada PB lain, iaitu PB Ida dan PB Ada, untuk berkenaan design ini. Jadi setakat hari ini, untuk ini saja untuk PB Shah maklumkan kat semua apa yang ada dalam banglo ini. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.